Halo para pecinta Casio di seluruh Indonesia, kali ini saya akan mencoba cara setting jam tangan Casio tipe HTC-701AVDF. Di sini ada 3 tombol, yaitu adjust, mode, dan search untuk tombol lag-nya di sini. Nah, cara settingnya bagaimana? Kita tekan tombol adjust sampai berbunyi beep. Oke, setelah itu kita tekan tombol mode. Sekarang jamnya jam 12. Tanggal 12 lebih 50, tekan mode lagi untuk pindah ke menitnya, tanggal lebih 50. Oke, setelah itu kita tekan tombol mode lagi untuk men-setting tahun, bulan, dan tanggal. Sekarang tanggal 13. Oke, setelah itu kita sudah selesai men-setting digitalnya. Kita tekan tombol adjust. Nah, untuk men-setting analognya ini bagaimana? Kita tekan mode sampai ada tulisan H-set. Oke, setelah itu kita tekan tombol adjust. Nah, cara merubahnya ini cukup ditekan search yang lama. Ini manual ya, beda dengan G-Shock. Kita tekan sampai sesuai dengan digitalnya, jam 12.50. Oke, seperti ini cukup lama. Jam 12.53. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita tekan tombol adjust lagi. Oke, sekian cara setting jam tangan Casio tipe HTC-701AVDF. Bagi kalian yang ingin mendapatkan jam tangan keren ini, langsung aja kunjungi di store kami yang ada di Surabaya, di Tunjungan Plaza, Royal Plaza, dan Park One Trade Center. Untuk yang area Jakarta, bisa langsung aja datang di Mall Ambassador, Pasar Baru, dan Plaza Atrium. Untuk kalian yang di luar area tersebut, jangan khawatir, bisa pesan di marketplace official kami yang ada di Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada, atau bisa pesan juga di website kami di www.grosirjamtangan.com. Oke, sekian tutorial kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Terima kasih.